Halo, di video kali ini saya bakal share ke kalian Pixel OS di Redmi Note 12. Di video ini kita bakal install custom ROM lagi nih untuk Redmi Note 12 dan di sini kita bakal coba Pixel OS. Buat install Pixel OS di Redmi Note 12, HP wajib UPL dan udah terinstall Orange Fox ya. Cara UPL dan install Orange Fox di Redmi Note 12 bisa kalian cek di deskripsi. Selain itu kita juga butuh dua file, Pixel OS untuk Redmi Note 12 dan FW HyperOS versi 1.0.4. Nah, pas video ini saya upload, kemungkinan sekarang udah ada versi terbaru dari Pixel OS ya. Tapi saya sendiri kalau nyoba ROM nggak ngeliat dari tanggal rilisannya. Mana yang bikin menarik buat di-review dan info bug-nya lebih minim, itu yang bakal saya coba. Oke, langsung aja, kalau file-filenya udah siap, kita masuk di Orange Fox dulu. Kita mulai ulang HP-nya dan tahan tombol volume up-nya sampai masuk di Orange Fox. Kalau udah booting ke Orange Fox kayak gini, pertama install FW HyperOS versi 1.0.4-nya dulu. Kalau udah terinstall, lanjut kita flash ROM-nya. Oke, ROM-nya udah terinstall. Terakhir tinggal di format data aja. Nah, nantinya kalau misalnya kalian pakai ROM ini dan ada notif update, kalian bisa update ya tanpa harus format data lagi. Ini udah kelar semua dan langsung di reboot aja.
ROM-nya udah berhasil booting ya, dan masih sama seperti biasanya, kita setting-setting ulang dulu. Oke, ROM-nya udah berhasil terinstall dan udah berhasil masuk home screen. Untuk review lengkap dan game testnya masih sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Kita bakal buatin video tersendiri. Jadi itu dia Pixel OS di Redmi Note 12. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.